pengen membuat sesuatu yang kemarin tuh sempat sudah launching di Venom Galeri Bekasi, dan di belakang kita itu ada mobil City terbaru dari ordernya itu dari IMS dan pengirimannya langsung di tempat sini karena ini mobil salah satu ownernya Venom Galeri Bekasi guys. Salah satu ownernya siapa itu? Ini orangnya. Dan ini mobil kemarin tadi udah dipasangin dari berbagai macam ya bos. Iya, kita jadi masangnya tuh sistemnya sederhana banget Har. Oke, apa aja? Yo. Jadi yang kita pasang itu hanya subwoofer, ban serep, dan DSP Venom 4.6 dan dua dan peredam dua pintu depan aja. Mana subwoofernya? Gak kelihatan Har. Tapi suaranya. Buka dulu. Nah, tuh ban serepnya. Oh, begitu guys. Jadi aman banget ya? Gak mengganggu ini ya? Gak mengganggu bagasi ya? Iya, gak ganggu space bagasi. Dan jangan khawatir, suaranya itu pasti bagus. Suaranya pasti bagus? Iya, karena ini Venom. Pasti Venom, subwoofernya Venom, pakai prosesor 4.6. Iya. Terus pasangin peredam kanan kiri. Speaker standar, head unit standar. Waduh. Suaranya kayak gimana, brother? Suaranya kayak gimana? Kalau jelek gimana? Venom udah pasti bagus. Wadah. Coba ya. Dan ini tadi footage-footage-nya ada semua. Aman. Speakernya tetap standar. Speaker ini standar, semuanya standar, tweeternya standar, tapi hasilnya seperti apa? Nah, terus peredamnya udah dipasangin di sini. Emang ini mobil buat demo ya? Ini buat demo di Venom Galeri Bekasi. Jadi buat kalian mau dengerin langsung datang aja ya. Plug and play ya? Plug and play. Plug and play loh guys. Jadi nggak terlihatnya itu benar-benar standar dan tidak terlihat apapun. Tidak terlihat dipasang sound system, tapi suaranya yang penting. Cuma 2 jam selesai, Har. Wah, anjay. 2 jam selesai. Guys, jadi buat teman-teman semua, tentunya yang pengen bagasinya itu tidak terlihat pasangin sound yang itu, yang apa ya, yang di custom-custom gitu, kalian bisa langsung telepon aja atau di Instagramnya Venom Galeri Bekasi, nanti langsung sama Pak Kendi. Ini kita coba itu ya, dengerin ya. 2 jam. DSP-nya tadi udah dibikin videonya. Nah, DSP-nya barangnya seperti itu, guys. Coba kita duduk ya, masuk. Oke, ternyata Honda City itu dalamnya lumayan ya, legroomnya dia lega, terus emang penggantinya Honda Jazz, setirnya yang gua dari kemarin tuh ngebatin brother, setirnya kayak Mercy, nggak sih? Masa sih? Tuh Mercedes-Benz yang C-Class itu setirnya hampir sama. Jangan mentang-mentang punya owner ini loh, Venom Galeri Bekasi loh. Padahal dia yang punya, gimana sih guys? Amin. Emang andalan sih Anda ini. Luar biasa. Nah, ini head unitnya tanpa diganti, tapi di sini sudah ada head unit juga ya. Ada, kita dari kita Asuka ada ya. Head unit Asuka. Semuanya head unit ada, mobil apapun ada. Yes. Sampai mobil Lamborghini juga punya. Mantap. Wih, speedometernya juga punya. Speedometernya punya. Harganya wadidaw, guys. Nah, ini apa prosesornya ditaruh di mana? Di bawah jok depan kiri. Oh, prosesornya di bawah jok depan kiri. Sekarang kalau kalian pengen dengerin instrumen dari Venom ini dengan menggunakan DSP sama subwoofer tambahannya, nggak pemasangan speaker aslinya itu tidak dirubah, kita sama-sama dengerin. Tapi kalian kalau mau dengerin nanti pakai headset ya. Ini belum Android, cuma dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Berarti keren dong. Keren. Sangat fungsional. Oke, jadi kalau mau lihat ini, gua boleh bang minjem mobilnya? Jadi kalau untuk DSP Venom ini, lu nggak perlu pakai head unit bagus-bagus tuh nggak perlu, karena jadi lu nggak perlu pakai head unit bagus-bagus, karena kita bisa play musik dari handphone kita langsung ke DSP si Venom. Oh. Jadi ini nggak berfungsi lagi. Oke. Wih, keren banget guys, sekarang nih, Venom itu keren ya. Banget ya. Di itu ya. Yang suka-suka sound SQ dengan budget yang sangat terjangkau itu bisa langsung aja guys pasang di Venom Galeri. Nah, ini lagu instrumen nih guys. Wih. Lebih dari cukup sih menurut gua dengan adanya dua perangkat subwoofer di ban serep yang tidak mengganggu subwoofer sama DSP itu di bawah jok. Ini sangat perbedaannya banyak banget. Walaupun bukan yang terbaik ya Har ya. Betul. Walaupun bukan yang terbaik, tapi udah jauh banget sih dari yang standarnya sih. Jauh. Ini sih cocok banget buat teman-teman kalau seandainya pemasangan sound suaranya enak tanpa mengganggu bagasi, tanpa mengganggu kabin kita.
bisa langsung datang aja ke tempat Venom Galeri Bekasi di sampingnya workshop Arti Klasik. Oke guys, paling itu aja guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih brother, thank you. Ini bos kita nih, nanti yang mobil ini setiap hari untuk ini apa namanya, untuk demo-demo yang orang-orang pengen dengerin, hanya pemasangan dua perangkat 2 audio. Jam ya, dua hanya jam. 2 jam. Iya. Bisa delivery service tapi nanti aja. Iya. Oke okay guys, terima kasih sudah melihat YouTube channel Hardy Klasik, dan jangan lupa di support terus Hardy Klasik. Sekalian ya udah, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Now.